berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Para tersangka NA, ER, dan AS dilakukan penahanan selama 20 hari. Pertama, terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai 18 Maret 2021.